Hey kawan-kawan, apa khabar? Wah, nampaknya semakin hari semakin ceria, ya? Itulah yang kita nak. Oh ya, kawan-kawan tahu tak kami sedang buat apa? Kami sedang melayari internet ni. Nak cari info tentang budaya di negara kita. Tadi saya ada terbaca buku tentang budaya. Jadi saya nak tahu lebih banyak tentang ni. Saya rasa budaya yang ada di negara kita cukup unik dan menarik. Dan pada masa yang sama, kami boleh memahami budaya kaum lain. Sesuai sangatlah dengan topik kita minggu ni. Budaya mengerat bangsa. Tapi bagi saya, Yumi, ia bukan setakat unik dan menarik, tapi lebih daripada itu. Betul tu, Ruben. Sebab itulah kita digalakkan untuk memahami budaya yang terdapat di negara kita. Tapi ada perkara yang lebih penting sebenarnya. Kenapa kita diharuskan tahu tentang budaya yang terdapat di Malaysia ni? Nak tahu apa kepentingannya? Semuanya ada dalam segmen Hidup Sihat. Jom kita tengok. Minggu ini, bidang pembelajaran kita sudah pun masuk ke bahagian nilai yang berkaitan dengan diri dan masyarakat. Malaysia terkenal dengan rakyatnya yang berbilang bangsa dan kepelbagaian budaya. Setiap tahun, pelbagai acara disambut oleh kaum masing-masing. Ada yang disambut oleh ahli keluarga saja dan ada juga yang disambut hingga ke peringkat kebangsaan. Mari kita senaraikan seberapa banyak yang kita tahu tentang budaya yang terdapat di negara kita ni. Dimulakan dengan kaum Melayu. Sambutan Hari Raya Puasa Aidilfitri, Hari Raya Korban Aidil Adha, Maulidur Rasul, Majlis Berhatan, Majlis Bercukur. Kaum Cina. Tahun Baru Cina. Perayaan Menghalau Hantu. Perayaan Cheng Ming, iaitu perayaan untuk ahli keluarga yang telah mati. Kaum India. Perayaan Thai Pusam, Deepavali dan banyak lagi. Kaum lain seperti Iban, Dayak dan bermacam-macam lagi juga turut mewarisi pelbagai budaya yang unik dan tersendiri. Sebagai rakyat Malaysia, sepatutnya kita bangga dan rasa bertuah kerana budaya-budaya ini bukan saja dapat memeriahkan, malah dapat mengajar kita mengenal dan memahami adat mereka. Adalah penting bagi kita untuk memahami dan menghormati budaya kaum lain. Seperti kita juga mahukan mereka yang bukan sekaum di kejiranan kita memahami majlis yang dijalankan. Mengapa ia dikatakan penting? Supaya kita dapat membentuk satu perpaduan di kalangan masyarakat. Masyarakat yang sihat ialah masyarakat yang boleh menerima kehadiran kaum lain serta budaya mereka. Sikap mulia kita bukan saja dapat menjamin maruah diri, malah keluarga dan juga negara. Memahami budaya lain mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham sesama sendiri. Para pelajar, sedarkah kita bahawa sikap tolak ansur dan toleransi menggambarkan kita sebagai seorang yang penyabar? Sebaliknya, sikap kita itu akan menjadikan kita seorang yang suka membantu tanpa mengenal bangsa. Sebagai contoh, jiran kita mengadakan majlis dan kita turut sama bergotong royong, tak kiralah bantu membersihkan kawasan rumah ke atau apa saja. Yang penting, bila kita menolong orang lain, kita mestilah ikhlas. Barulah pekerjaan kita itu diberkati. Dari sikap kita yang suka tolong-menolong tu, secara tak langsung hubungan kita dengan jiran tetangga bertambah erat. Saling ziarah-menziarahi menjadi adat dalam masyarakat kita kini. Bukan saja kaum seagama kita yang boleh datang bertandang ketika musim perayaan, kaum lain pun turut sama merasakan kemeriahan.
para pelajar dengan adanya pelbagai kaum serta budaya adat-adatnya di negara kita, kita dapat mempelajari banyak perkara yang mungkin kita tak ketahui. Sikap saling menghormati dan memahami budaya lain membantu kita agar lebih mudah untuk bekerjasama dalam segala hal, terutamanya pembelajaran. Masing-masing mempunyai idea dan pendapat yang berbeza yang mampu meningkatkan daya pemikiran kita untuk menilai sesuatu perkara. Inilah yang dikatakan persaingan sihat. Kita dan rakan-rakan berlumba-lumba untuk berjaya. Jadikan sikap mulia satu amalan dalam kehidupan. Barulah hidup dapat berbakti kepada keluarga, masyarakat dan juga negara yang tercinta. Dapat tengok sendiri bagaimana acara kebudayaan ini diadakan. Saya pun jadi teruja sangat nak pergi tengok, Yume. Apa salahnya kita datang dan lihat sendiri kawan-kawan? Ajak satu keluarga, ajak kawan-kawan pun boleh. Dapat juga kita luangkan masa dengan mereka. Ya, betul tu. Hidup sihat ni bukan hanya dengan diri dan keluarga saja, tapi dengan masyarakat juga. Tubuh sihat, fikiran sihat, pergaulan kita dengan orang lain pun kenalah sihat. Barulah lengkap. Tapi rancangan kita ni tak lengkap rasanya kalau tak ada segmen kedua kita ni. Yalah. Apa kata kawan-kawan saksikan apa yang telah kami sediakan khas untuk kawan-kawan semua dalam segmen isu. Segmen isu kita kali ini lebih menarik lagi kerana kami akan membawa murid-murid mendekati beberapa budaya yang disambut di negara kita. Setiap tahun, kalender kita pasti diselitkan dengan cuti-cuti khas sempena menyambut perayaan atau budaya. Bagi umat Islam, kita ada perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Sambutan Maulidur Rasul juga turut menjadi satu kemestian bagi seluruh pengikutnya. Sambutan ini adalah sempena mengingati hari kelahiran Nabi terakhir bagi umat Islam, Nabi Muhammad. Bukan saja di negara kita, seluruh dunia juga turut mengadakan sambutan yang sama seperti mengadakan majlis kesyukuran. Itu bagi umat Islam. Bagi kaum lain seperti kaum Cina, mereka juga mewarisi beberapa kebudayaan yang diamalkan hingga ke hari ini. Salah satu daripadanya ialah sambutan Qingming. Ia merupakan sambutan sempena memperingati ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Bulan Mei merupakan bulan yang mengumpulkan semua ahli keluarga. Ada sesetengah berpendapat sambutan ini lebih besar ertinya jika dibandingkan dengan sambutan Tahun Baru Cina. Pada hari ini, mereka akan menyajikan makanan yang enak-enak seperti kuih apam, limau dan makanan kegemaran si mati sebagai hadiah. Bukan itu saja. Mereka juga memberikan kereta, pakaian, barangan kemas, alat solek dan bermacam-macam lagi yang semuanya diperbuat daripada kertas. Tapi cara mereka menyampaikannya dengan membakar. Mereka percaya segala pemberian ahli keluarga ini akan dapat dinikmati oleh si mati dengan cara begitu. Berbeza dengan kaum India, sambutan yang sama diadakan 3 kali dalam setahun. Bezanya hanya tempat acara berlangsung.
Taipusam disambut bersempena dengan ulang tahun Dewa Murugan pada setiap Januari yang diadakan di Batu Caves Gombak. Sambutan ini diadakan untuk mereka yang berhajat mendapatkan sesuatu perkara selain memperingati dewa mereka. Sebelum perayaan tiba, si peminta dimestikan berpuasa selama 14 hingga 30 hari. Tidak boleh memakan benda bernyawa kecuali sayur dan tidur di bilik berasingan dengan mengenakan kain kuning di tubuhnya adalah syarat utama. Dengan pegangan agama yang kuat, mustahil kita dapat saksikan mereka boleh mencucuk tubuh badan dengan benda tajam tanpa mengalirkan walau setitik darah. Begitulah para pelajar, kita bukan saja dapat mempelajari sesuatu yang baru, malah budaya-budaya ini menjadikan rakyatnya saling memahami dan hormat antara satu sama lain. Semoga paparan ini akan menyedarkan para pelajar akan kepentingan kita mengenal budaya kaum lain. Saya pasti kamu semua dapat pelajari sesuatu yang baru kan? Samalah macam saya. Saya pun baru tahu yang budaya di Malaysia ni unik. Kalau nak diikutkan, banyak lagi yang kita tak tahu. Itu baru tiga kaum utama yang terdapat di negara kita. Betul tu. Ada banyak lagi suku kaum yang ada di sini. Seperti kaum Iban, Bidayu, Sikh dan banyak lagi lah. Semuanya mempunyai adat budaya masing-masing. Itulah yang menjadikan negara kita ni istimewa. Ada lagi, kerana budaya kita yang kaya raya ni, negara kita menjadi contoh kepada negara yang lain. Sebabnya hidup kita yang aman damai, rakyatnya pula bersatu padu. Dah. Kejap lagi kita sambung. Kawan-kawan yang kat rumah tu sedang menunggu bilalah agaknya segmen terakhir kita ni dipaparkan. Oh ya, hampir terlupa pula. Sekarang ni kami akan membawa kawan-kawan ke Museum Orang Asli di Gombak, Selangor. Jom! Inilah dia Museum Orang Asli yang terletak di Gombak. Di sini ditempatkan pelbagai maklumat berkaitan dengan kehidupan lampau kaum ini. Antara apa yang boleh kawan-kawan lihat ini, perkakas untuk digunakan untuk memasak. Mereka juga seperti kita, ada budaya mereka yang tersendiri yang diwarisi oleh nenek moyang sejak beratus-ratus tahun dahulu. Salah satunya ialah tarian yang sering dipersembahkan dalam setiap majlis keramaian seperti perkahwinan. Nama saya Asmawi bin Muhammad Yunus, selaku ketua unit Museum Orang Asli di sini. Masyarakat orang asli di semenanjung Malaysia terbagi kepada tiga suku bangsa, iaitu Negritu, Melayu Proto dan Senok. Tiap-tiap tiga suku bangsa ini dipecahkan kepada enam suku kaum. So jumlah keseluruhannya ada 18 suku kaum orang asli. Tiap-tiap suku kaum orang asli ini dia mempunyai adat kebudayaan yang tersendiri. Di mana kalau suku kaum Temia, dia ada tarian Sewang. Kalau Mahmeri yang berada di Pulau Keri, Selangor, kita ada tarian Puja Pantai ataupun Hari Memperingati Moyang. Dan kalau Semelai, kita ada tarian Balai. Dan masih banyak lagi tarian-tarian masyarakat orang asli mengikut suku kaum yang berbeza lah. Masyarakat orang asli masih mengekalkan kebudayaan mereka pada masa ini kerana mereka
adat kebudayaan mereka yang diamalkan itu mempunyai satu keunikan yang tersendiri. Kalau kita lihat dalam tiap-tiap upacara, tak kiralah sama ada upacara perkahwinan ataupun upacara puja pangkal, orang asli tidak terlepas daripada mengadakan tarian. Keistimewaan tarian ini adalah satu matlamat di mana cara bentuk hiburan yang diadakan oleh masyarakat orang asli semata-mata untuk berhibur apabila satu-satu majlis, khususnya majlis perkahwinan itu diada di satu-satu tempat lah. Dan tarian ini biasanya memakan masa yang agak lama lah. Dari segi pakaian, dia ada dua persepsi ataupun dua era yang boleh kita simpulkan di sini. Kalau pada masa dahulu tari pakaian yang dipakai oleh orang asli itu memang sepenuhnya ada unsur-unsur tradisional lah. Di mana kalau kita tengok bagi yang lelaki, dia memakai pakaian yang dibuat daripada kulit kayu terap ataupun pokok kayu terap. Dan dia ada tiga perhiasan, di mana perhiasan kepala, perhiasan dada ataupun kita panggil selempan, dan perhiasan pinggan. Begitu juga dengan orang asli wanita. Tetapi pada masa sekarang, mereka ada kalanya memakai pakaian tersebut, maknanya pakaian kulit kayu. Tetapi oleh kerana dasar pembangunan ataupun dasar pemodenan yang dibuat oleh jabatan, pakaian kulit kayu itu dipakai selepas t-shirt dipakai di belah dalam. Sebab ada di kalangan masyarakat orang asli pada masa sekarang bukan tidak mahu memakai, tapi agak segan untuk memakai pakaian tersebut. Tetapi mereka berminat untuk memakai lagi dengan memakai pakaian kulit kayu selepas memakai t-shirt di dalam. Begitulah keunikannya. Walaupun jauh terpencil, mereka masih boleh mengekalkan budaya dan adat tradisi serta dapat menjaga silaturahim agar sentiasa sejahtera. Tempat ni sungguh informatif kan, Yumi? Betul lah, Ruben. Kita memang patut mencontohi sikap mereka tadi tu. Walaupun kehidupan mereka jauh dari pelosok bandar, mereka masih mampu mengekalkan keharmonian antara satu sama lain. Itulah budinya budaya, dapat mengeratkan hubungan sesama kita dan dapat bertukar-tukar fikiran. Betul tu. Nampaknya kita pun dah tak banyak masa ni. Tak sangka pula rancangan kita dah nak berakhir. Berakhir untuk minggu ni je tau kawan-kawan. Minggu depan kita jumpa lagi dengan topik yang lebih menarik. Jumpa lagi. Bye.